Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bugler, masih bersama saya Roy Ardiana di Ardian Spot Channel. Nah, bagaimana kabar para sobat bugler yang di rumah atau sedang berburu? Semoga diberi kesehatan dan keselamatan dalam berburu. Sebelum kita melanjutkan review produk-produk kami dari channel kami, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi untuk mengikuti perkembangan update stok di channel kami. Nah, sebelumnya saya akan sedikit mereview untuk Predator Tactical tabung xenon 500 cc dengan panjang laras 60, kurang lebihnya serobong 19, laras 12, simples baja, cermin bagus pengakurasinya, terus untuk manometernya di tengah, ini manometernya di tengah, terus mini coopernya ini sudah jantan, tinggal colok nanti bang ke pompanya ya, cocok untuk pompa jenis GX, terus barakuda dan sejenisnya. Terus untuk cancel kokangnya bang, nah, cancel kokangnya di sebelah kanan, sebelah kanan, jet driver juga sebelah kanan, terus pemicunya udah model trigger mat, nah, ada seat levernya, ini ada safety-nya, ini pemicunya, ada safety-nya, terus ini ada setirannya, kalau mau keras, mau ringan, single bacok bisa disetelin lewat sini ini bang. Nah, ini untuk Predator jenis taktikal. Nah, popornya jenis CRT, bisa jungjur bang popornya. Dan keren sekali ini bang, ada variasinya di serobongnya. Satu grip. Nah, ini untuk kedudukan pot. Ini untuk Predator tabung 500 cc tabung xenon, dengan ini dibanderol cukup murah ini bang, ini dibanderol 4.300.000 dengan kelengkapan tas, perdan, tali sanda, magazin dan single shot. Nah, ini jenis perdana seperti ini bang. Nah, dulu Basnel. Nah, ini yang sudah berlabel Ardian Spot. Ini perdannya. Ini jenis tasnya ini bang. Nah, ini untuk jenis tasnya ini seperti ini, senapannya kamu, terus ini tali sandanya sudah 1/4 inch-nya, terus ini magazinnya. Nah, ini magazinnya seperti ini bang. Nah, ini magazinnya untuk kelengkapannya 4 yang dibanderol cukup murah dengan 4.300.000 kurang lebihnya. Terus ada lagi untuk stok-stok kami. Nah, ini ada bocap kayu, bocap kayu tabung xenon 500 cc xenon tabungnya. Nah, ini panjang laras 60 kurang lebihnya seperti biasa. Terus serobongnya serobong, wah yang gagal ini pas serobongnya serobong 22 kayaknya, serobong 22. Terus larasnya di 12, harusnya di 12 masih dijamin mantap. Nah, ini sedekor di kanan, cekokan di kanan. Nah, ini safety triggernya, terus manometernya di bawah. Terus untuk pengisian angin, ekor sudah model jantan, tinggal colok ke pompa seperti GX Barakuda. Popornya jenis popor klasik ini bang, untuk popornya ini cukup murah, dibanderol dengan 3.600.000 dengan kelengkapan seperti tadi, kurang lebihnya ada tas, sandal, terus magazin, perdam, untuk kelengkapannya ini dibanderol 3.600.000-an.
lanjut bisa hubungi nomor PS kami nanti di bawah itu disertakan. Nah, untuk tanya-tanya terus lanjut lagi ke Moroder Bang. Nah, Moroder model manual. Tabung dural OD38 panjang laras 60 kurang lebihnya, terus strobongnya strobong 19 di 19 larasnya laras OD12 ya laras 12 kurang lebihnya, dengan sistem pengoperasiannya set lever sebelah kanan, gas lekukan, dan trigger safety. Seperti triggernya, terus untuk setelan segel pajak mau keras mau ringan bisa disetelin sendiri di sini. Nah, ini terus model magazine. Nah, ini kan model Moroder Benjamin. Nah, max pressure 2700 PSI. Pengisi anginnya di atas. Nah, ini kan pengisi anginnya di atas. Nah, jenis popor tom hole. Jenis popornya popor tombol, nah, sudah dilabel Guardian Sport dari toko kami. Ini Moroder OD38. Ini cukup murah di bandrol dengan harga kisaran lebih 2.700.000. Dengan kelengkapan seperti tadi, tas, tali sandang, zin dan peredam. Pada 2.700.000 bisa untuk PS kami untuk tanya-tanya harga negosiasinya. Terus lanjut lagi ke, nah ini Bang, Moroder CNC. Moroder yang jenis CNC ini Moroder CNC kelihatan cakep sekali Bang, gambarnya tentunya kelihatan cakep sekali. Nah, ini dengan tabung dural OD32 biasa, terus rompongnya stainless ini Bang, bukan aluminium kayaknya, stainless rompong stainless OD15 kayaknya ini Bang, terus larasnya laras OD12 seperti biasa, panjangnya panjang 60 kurang lebihnya standar lah, manometer sudah di samping sebelah kanan, sebelah kiri sekokan sebelah kiri, seat lever seat lever sebelah kanan, ini tempat magazine super shoot atau mau pakai magazine nanti disertakan. Nah, ini set lever, terus biasa ini untuk setelan triggernya. Nah, ini jenis popornya, ini halus sekali Bang, ini gagah sekali Bang. Ini yang Moroder CNC, ber CNC. Pengisian anginnya di atas biasa, max pressure 2.700 seperti biasa jika aman, dan ini cukup murah Bang, CNC dibanderol dengan harga 3.100.000 kurang lebihnya, dengan kelengkapan seperti tadi, tas, terus peredam, tali sandang, magazine, dan ini kurang lebih dibanderol 3.100.000. bisa langsung nomor CS kami kalau mau tanya-tanya negosiasi dan sebagainya untuk produk-produk lainnya. Terus lanjut lagi kita ke Moser. Nah, ini Moser, klasik sekali Bang, ini Mosernya, popornya Moser. Moser tabungnya OD32. Moser tabung OD32. Ini terus larasnya, ini laras OD12 panjang 60 kurang lebih, tabungnya max pressure 2700 sudah aman, terus manometernya sudah di bawah, manometer di bawah, pengisian anginnya di atas seperti biasa di atas. Nah, ini kelihatan klasik sekali ini Bang, mantap ya. Untuk set levernya
mobilnya udah mantap. Ini mobil ini Moser. Nah, ini Moser cukup murah saja, OD 32. Dibanderol dengan harga kurang lebihnya 2 juta. Dengan perlengkapan tali sandang, pedal, mesin tes. Untuk tanya-tanya, untuk negosiasi selanjutnya bisa ke nomor official kami untuk Mosernya. Nah, ini yang atas, ini stok-stok radiatornya. Kalau yang lainnya masih banyak yang di gudang, nggak mungkin kita lihat semua di sini. Nah, sementara yang saya pasang di toko saat ini kalau yang seperti masih ada di belakang. Untuk stok-stoknya bisa tanya langsung ke nomor official kami untuk persediaan stok apa, terus untuk harga, negosiasi dan lain sebagainya bisa tanya-tanya di official. Nomor episode kami ini yang menurut untuk teleskopnya, Bang. Nah, ini teleskopnya yang mau paket komplit. Ini ada teleskop taktikal, isi taktikal ya, teleskop spek mildot 12x40 AOL. Nah, ini spek, untuk harganya bisa tanya-tanya nanti di episode kami. Dan ini pompa. Nah, ini pompa yang sudah saya rakit. Saya akan memberikan contoh sedikit ini pompanya. Nah, ini stainless ini, Bang. Stainless-nya ini bagus, ini Bang, tahan panas ini. Terus filternya sudah filter besar, di pompanya nanti sudah disertakan dengan kuper jantan dan betinanya. Max pressure 6000 PSI, sekali genjot langsung penuh ini, Bang. Enggak perlu capek-capek pompanya. Pompanya bagus. Untuk harganya bisa tanya nanti lagi langsung di official kami. Bisa tanya-tanya. Untuk sementara untuk review Desta kali ini, untuk selanjutnya review untuk unit-unit yang lebih detailnya mungkin di video selanjutnya bisa video selanjutnya. Untuk sementara saat ini dulu, seperti biasa sebelum saya akhiri, untuk teman-teman agar selalu berhati-hati untuk bertransaksi dengan mengatasnamakan toko kami atau spot yang beralamatkan di Keling Jepara, Jawa Tengah. Lebih lanjutnya, nomor rekening saya hanya satu, RI atas nama Roy Ardina. Dan untuk nomor official kami, bisa hubungi juga ke ini, yaitu 0851-5652-5902. Itu nomor official kami, nanti itu juga bisa tekan di sini. Saya Roy Ardiana dari